Ini mah gak 50, anjing. Ini mah 24, 25%. Tuh, separah paten. Salawe, guys. 50, tuh. Cuy. Enggak dong, 50-nya 50 item dong itu. Ini 50, cuy. 50-nya kesini. Ini kan kena. Ini ya, ungu. Ini kan kena ungu dikit nih. Ini kecil nih. Kasih, guys. Kayak begini aja diperlebatkan, guys. Rantem, sob. Oke, sekarang kita akan bermain Gravity Warfare. Ini permainan Dexterity untuk grup lah ya, party juga ya. Iya. Dan gimana cara bermainnya? Langsung aja, kita mainkan. Nah, dulu ini buat berapa orang? Ini bisa buat 2-6 orang, 40-60 menit katanya. Ini pas kita lihat main ginian 60 menit, guys. Ya, kita lihat lama layar, ya, guys. Ini minimum age-nya 14. Jadi ya, aku tidak jangan sampai dimainin sama anak kecil. Kenapa? Soalnya banyak choking hazard. Jadi banyak benda-benda yang bisa ketelan, keselak. Takutnya dimakan-makanin. Ya. Oke, jadi untuk cara bermainnya ini akan dijelaskan oleh Martin. Silakan Martin. Oke, cara bermainnya itu setiap orang bakal punya 6 pesawat yang terdiri dari 2 pesawat yang besar. Ini ada 2 pesawat kecil yang berbentuk lingkaran sama 2 pesawat kecil yang berbentuk bintang. Ya. Oke. Setiap orang juga akan dapat satu hero. Satu hero ini kita akan randomize, jadi seorang akan dapat satu. Tolong, ini masih dijelasin ya, Pak. Oke, terus seorang akan dapat 6 kartu juga buat dipakai di tangan. Ini dikasih lihat. Kasih lihat saja. Nanti enggak dikasih lihat. Nanti atau dikasih lihat? Nanti. Jadi nanti dikasih lihat tapi kan. Nanti kasih lihat. Nanti dikasih lihat. Ya berarti dikasih lihat dong. Sebelumnya ya, dipisahkan dulu. Iya, ada kartu dikasih lihat dong. Ya, kartu spesifik yang bakal di tangan namanya Guardian. Ini dia seorang akan punya satu. Sisanya itu bakal random. Guardian. Sisanya dimasukin ke deck ya? Sisanya masukin ke deck. Dah. Ini buat gua. Ya, seorang satu. Dan di draw lagi berapa? 5 ya? Masing-masing seorang bagi 5. 1 2 3. Lima atau 6? 5. Sama ini kan jadi 6. Oh. 5 tambah guardian total jadi 6, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau sudah seorang akan dapat 2 token ini biru sama 1 token yang biru, silver ya, hitam lah. Hitam atau silver atau abu-abu. Ini jadi ini nandain apa? Victory point kita. Oke. Okay. Jadi so, yang biru itu 1 victory point. Biru 1 victory. Yang ini apa? Ini hitam. Hitam itu 3 victory point. Kalau yang kuning? Ntar itu kita punya yang kuning atau gold. Ini 5 victory point. Oke. Okay. Jadi tujuan kita itu nyari victory point paling banyak. Okay. Karena kita ini, kita akan bermain selama 3 ronde untuk sesi ini. Okay. Jadi setelah 3 ronde, yang dicari yang paling banyak, yang paling banyak langsung aja menang. Okay. Okay. So basically, sebenarnya ada juga metode bermainnya bukan 3 ronde, tapi cari berapa victory point 15 dulu. Misalnya 15 yang nyampe duluan berarti dia yang menang gitu ya? Iya. Oke. Okay. Okay. Round 1. Sekarang, sabar. Sekarang kita akan bermain pergiliran. Jadi kita akan menentukan first player dulu. Siapa first player-nya? Round 2. Digambreng saja. Gambreng? Gambreng saja. Gambreng. 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 Guys, ini video. Gak durasi lama gitu. Durasi. Dari first player itu, pertama dia akan roll dice. Ada 2 macam dice. Pertama yang kotak. Kotak itu nandain dia harus menaruh kapal apa. Oh, kedua kapal, itu kapal yang ini. Yang berbentuk belah ketupat. Itu nandain dia harus naruh di daerah mana. Oke. Okay. Kita daerahnya itu ada satu. Ini boleh di-reroll nggak? Nah, kalau misalnya kalian, misalnya kapalnya udah habis. Misalnya kayak kalian roll, kapalnya nggak keluar-keluar. Kalian punya kesempatan 2 kali reroll. Oke. Okay. Dan kalau misalnya kalian masih nggak dapat kapal yang kalian butuhkan, kalian bakal dapat skip jam. Skip jam itu buat apa? Jadi kalau kalian ngeroll dan masih busuk, kalian boleh pakai skip jam kalian. Okay. Jadi kalian boleh taruh kapal yang kalian inginkan. Tapi buat tempatnya itu masih ngelihat guys. Oke, okay. Jadi skip jam intinya cuma buat ganti ganti kapal kita yang nentuin. Iya. Tapi kalau itu pas di roll kita belum nggak punya kapalnya udah ditaruh. Iya. Oke. Okay. Cara naronya? Cara naronya setelah kalian meroll,
kalian sudah punya kapal dan taruh, mau tahu daerah mana, masing-masing pemain yang selain aktif boleh memberikan challenge card. Oh, dari kartu yang tadi kartu yang kita bagikan. Nah, okay. Challenge card itu kita ada 9 macam. Boleh ya. Dilihat listnya. Berarti sekarang dia roll dulu. Dia roll okay. Dulu. Yuk, silakan roll. Pak, hero gue ini. Oh, oke. Okay. Ya. Nih, silakan, Pak. Ini. Jadi hero dia adalah punya ability saat mulai dia mempunyai 2 tambahan kartu challenge. Dan gua enggak punya card limit. Yang lain punya card limit. Jadi card limit kita itu 7 ya. Oh. 7 card limit kita. So di tangan awal udah ada 6. Jadi yeah. Maksimal tambah lagi 1. Iya. Yeah. Oke. Okay. So sekarang gua roll dice. Dia dapat kapal bintang di warna ungu. Di warna ungu di sini. Sekarang masing-masing dari kita mau ngasih challenge atau tidak? Terus di countdown nggak? Di countdown, kita punya... Yang countdown yang ngomong? Iya. Di top 5, 1 sampai 5 ya. 1, habis. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak deh. Masih baik ya? Masih baik. So, apa bedanya di challenge sama nggak? Nah, kalau misalnya nggak di challenge, boleh naruh pesawat dalam aman. Tapi kita nggak boleh ngedraw kartu. Sesuai tempatnya, guys. Oh. Kalau misalnya kita di challenge dan kita berhasil melakukan challenge-nya, kita boleh ngedraw kartu. So, satu-satunya cara kita nambah challenge card itu adalah kita di challenge dulu. Itu untuk hal pertama, buat draw kartu. Kalau ada strategi yang kedua untuk draw kartu, kamu bisa bayar 1 koin warna biru atau yang 1 koin, kamu boleh ngedraw kartu. Draw-nya berapa? 1. Draw-nya itu kamu ambil 2 kartu paling atas, kamu pilih 1 yang kamu pingin, kamu keep, satu lagi kamu buang. Begitu caranya. Kayak gini jangan udah dilihat enggak? Tahu enggak? Pemirsa yang lihat. Pemirsa yang lihat. Pemirsa saya. Oke, okay, so next gua ya. Iya. Apa gede di challenge langsung challenge. Langsung challenge. 1, enggak banyak ngomong. 2. 3. Bonit. 4. Bonit. 5. Enggak punya challenge. So, challenge ini semuanya atau pilih salah satu? Semuanya dilakukan. Semuanya harus dilakuin. Iya. Oke, okay, bonit. The player must place the piece entirely on the zone show by the. Oh, berarti harus di warna kuning semuanya, jangan warna ada kuning yang semuanya. Emang kalau nggak ada ini boleh di luar. Jadi kalau misalnya nggak punya bond it, jadi boleh taro. Yang penting mayoritas di warna yang ditentukan. Okay, so lebih dari 50% badannya masih ada di area yang ditentukan oleh dadu. Ya. Oke, okay, karena ada bond it harus full entirely. Harus full. Kalau ini chopstick ya silakan. Berarti ini teman baiknya harus pakai chopstick ini. Iya. Cannot use both hand. Harus satu tangan. Iya. Ini bukan unstable enggak? No name. Oke. Okay. So hilang. Ya. Berarti dites. Sering makan Chinese food atau enggak? Satu tangan. Silang enggak? Satu tangan. Satu tangan. Ini ya, kalem. Ini game. Satu tangan ya. Satu tangan. Inilah itu alasannya tangan. Kenapa tangan. Satu tangan. Kenapa okay. Game ini habisnya waktu 60 menit? Harus dikuning semua. Ya. Dilihat itu kuning semua. Kuning itu. Kuning. Garisnya doang itu. Kuning ya. Karena berhasil, saya ambil dari 2, pilih 1. Nah, kamu pasti ambilnya yang bling-bling kan? Oke. Okay. Satunya okay. Dibuka ya berarti ya? Iya, dibuka. Okay. Sekarang giliran saya. Dadu. So, gimana caranya untuk dapat poin? Oke, okay. Pertama buat dapat poin itu ada 2 cara. Pertama, kalau kita bisa melakukan self-challenge dengan nama stack it, jadi kalau misalnya kita nge-roll yang ada daerah, yang ada pesawat orang lain, kita bisa challenge diri sendiri untuk stack it, dan kalau berhasil, kita dapat 1 poin. Okay. Atau self-challenge itu kalau misalnya nggak ada yang orang lain challenge, atau boleh dicampur? Boleh dicampur juga. Oh, boleh dicampur juga. Atau yang kedua, itu kalau misalnya ada orang lain membuat 4 atau lebih pesawatnya jatuh. Itu kita bakal dapat poin sebanyak pesawat kita yang ada di atas sebelum kapalnya jatuh. Sebelum? Iya. Atau setelah? Sebelum. Berarti harus apal dong? Yang jatuh siapa aja nanti di... Kan kita ya. Apalin dulu sebelum okay, ini. Oke, oke. Oke? Oke. Begitu ada kata ngapalin tuh gue langsung lost interest. Kapal gede di warna merah. Main okay. Kapal harus ngapalin. Atau main perahu ngeperahuin. Satu.
2 3 4 5 aduh cuma teleport in. Ya sudah. Teleport in itu adalah saya harus ambil setelah ditaro, setelah ditaro saya harus ambil lagi, pindahin lagi ke destination-nya. Destination, jadi saya destination di roll lagi. Iya, jadi saya looping harus dulu, guys. Roll satu dice lagi, berarti saya harus pindahkan dari merah ke tempat yang baru. Badam. Oke. Okay. Jadi saya roll dulu ya. Dari merah saya pindahkan ke biru. Okay. Birunya biru muda ya. Begitu saya geser dulu. Pertama dari merah. Kalau udah dari merah, saya pindahkan ke warna biru. Birunya saya pengen yang mana masalahnya? Pengen susah, pengen gampang? Kamu yang bikin sendiri, goyang-goyang. Di sini saja. Oke. Okay. Kenapa dia taruh gini? Karena kita minimal butuh 50% di zona yang kita pilih. Ditentukan. Jadi dia... Ini mah nggak 50, anjing. Ini mah 24, 25% tuh separapatan. Salah we, guys. 50 tuh. Cuy. Enggak dong, 50-nya 50 item dong itu. Ini 50 cuy. 50-nya ke sini. Ini kan bang. Ini ya, ini apa ya? Itu kan kena ungu dikit nih, ini kecil. Ya, nah. Nah. Ratom. Ya, kasih guys. Kayak begini aja diperlebaskan, guys. Ratom tuh. Oke, karena saya berhasil, saya pilih. Fun, silakan roll the die. Gak mau. Yang mana? Star di sini. Hitam. Iya. Tuh, Pak, 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 mah enggak ada challenge. Yes. Enggak ada. Enggak ada lah. Mau nge-challenge challenge? Enggak bisa ya, harus stack it ya. Iya. So stack it itu harus ditumpuk. Ditumpuk. Maksudnya stack it gimana? Jadi self challenge. Oh. Bukan. Bukan. Harus ditumpuk ke orang lain. Masalah kapal dulu. Ah, enggak ramai. Tuh, gitu doang. Kalau di ujung orang kita ngomong. Seimbang atau? Ya, nyetir lah. Tahu dari sini kalau gitu. Ini pas lagi gini jatuh, guys. Oke, okay, next. Movie recording has been stopped automatically. Nah, kalau jatuh itu justru ramenya. Wait. Kalau yang jatuhnya itu cuma 1 sampai 3 pesawat, yang nggak jatuhin itu minus 1 poin. Tapi yang lain nggak dapet poin. Game-nya tapi nggak dapet poin yang lain. Dan oh. Game-nya masih berlanjut. Oke, masih berlanjut. Okay. Kalau yang nggak jatuhin itu 4 atau lebih kapalnya, rondenya langsung beres. Kita bagi-bagi poin. And which is kita main cuma 3 ronde. Kita main 3 ronde. Okay. Next. Bayang. Kuning. Oke. Okay. Di kuning ya. 2, 3, 4, 5. Apa ini? Kok nggak ada yang ngeluarin lagi sih? Teleport it juga. Teleport it kayak tadi. Oh, oke, okay. Berarti gue roll. Roll lagi, ya. Dari kuning ke... Oh, kuning yang ininya doang? Iya, kan? Iya. Area-nya doang. Kuning pindah kuning. Ke... Kuning! Gak boleh sama. Tuh di brand zone. Ya. Apa namanya? Apa ini? Ungu. Oh, ungu. Oh, pin. Gak seri. Eh, coklat kali. Coklat itu. Oh iya, coklat. Ini. Kuning ke coklat. Ya. Ah. Aduh. Ntar dulu. Ya, pindahin ke coklat. Geser saja. Tengah-tengah. Kecok. Oke. Ambil apa? Kartu challenge? Yeah. Oh, iya. Ambil dua. Jangan challenge saya biar kartunya habis. Gede oh, di kuning. Kuning lagi, umur. Challenge, challenge, challenge. Satu. Dua. Gak boleh. Tiga. Boleh. Empat. Sakit. Lima. Kok ramai ya yang challenge gue ya? Stack it berarti harus ditumpuk di ya. Atas yang lawan. Atas jadi ya. Sini. Bone it berarti harus full. Iya. Si warna kuning. Double it the player must complete their turn twice jadi, using the same. Lah kalau nggak ada gimana? Berarti nggak bisa. Double it bisa dibuang aja. Oke, okay, terima kasih. Saya dia yang hijau. Oke. Okay. Tapi harus stack it dan bone it. Ya, lebih aman. Oke, okay, silakan Martin. Dua. Kuning lagi. Kuning. Kapal gede di kuning. Kapal gede. Nih, challenge. Apa? Copy it. It. Gua teleport it. Teleport it. Kagak bipair lah. Ya udah, saya pakai guardian. Hilangin yang mana? Kalau Guardian itu allow a player to avoid performing an undesirable draw card
role or any challenge. Jadi saya mau main sendiri. Saya main dimanapun. Performing undesirable. Berarti cuma satu kartu yang boleh di or any challenge. Any kan? Satu. Iya, any. Not all challenge. Iya, yeah, any. Oke, okay, pertama-tama kita jelasin dulu apa itu pair it. Pair it itu adalah harus pakai dua. Cuma ada satu, dua langsung. Ya. Cuma ada satu, jadi dibuang. Ya, nggak pakai. Terus teleportin yang tadi dia udah taruh, pindahin lagi. No, dan any challenges is all. Itu langsung ada ini. Play any place anywhere. Oke. Okay. Any anywhere you want. Ya sayang sekali, padahal copy it itu bagus. Kenapa? Soalnya the player must repeat the previous turn player's turn. Jadi yang sebelumnya tadi, same challenge, same piece. Nope. Jadi kalau tadi ada 3 challenge, ya harus dipakai 3-3-nya. Nope. Saya punya guardian. Itu gunanya guardian. Well, cuma one use only. Cuma bisa sekali pakai. Iya, guardian suka pakai. Oke. Okay. Udah? Udah. Sudah. Berarti dia nggak dapat kartu challenge juga dong, karena nggak di challenge ya. Di bulat. Kita sayap, sayap, 1, 2, 3, 4, 5, yo enggak ada. Ada, enggak usah. Biar makin penuh, la 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 la. Sekarang, yo. Challenge. Belum. Di coklat yang gede. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini masih gampang. Ini masih warm up. This warm up. Tadi harusnya berarti dia bisa self challenge ya? Bisa. Untuk stack it, lu masuk taruh stack di atasnya. Kalau bisa lu berhasil, lu dapat. Ya? Enggak dapat kartu. Oh, dapatnya poin. Dapatnya satu poin. Cuman dia enggak bikin deck list. Biru muda start. Hah, itu oke. Okay. Silakan. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Teleport it ya. Iya. So, saya harus buka skill saya dulu, disimpan di saya ya. Jadi saya bisa ambil kartu saya dan jadi kayak recycle kartu saya, tapi saya harus pakai dulu kartunya. Itu skill saya, jadi saya harus diamin dulu. Wah, keren banget. Di biru lagi nggak boleh. Di biru tua. Ya. So dari sini ya, pindah ke sini. Sini ya. La 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 la. Pindah ke sini ya. Iya. Oke, okay. I'm success. Pak, jangan goyang dong. Nanti ini. Sekarang giliran saya. Aduh, gimana ini gimana? Diburu, diburun darah. Yang bintang. Enaknya, yang satu, dua, don't look. Tiga, don't look. Empat, don't look lima. Back, challenge sudah? Cardnya don't look, jadi Martin harus taro tapi gak boleh sambil dia sambil merem gitu. Let's see how it asik. Oh, buka kacamata udah merem ya? Oh. Hebat. Wah, 50% lebih sih, 50% lebih. Ya, it's calculated. Di challenge, silakan ambil. Wah, kesukaan saya. Merah. Bintang. 1, 2, 3, nggak usah lah. Sok atuh cepet lah. Challenge satu lah, merami. Ya, gua doang challenge abis nanti kartu gua. Enggak. Masih gampang, ini gampang. Merami. Ini gampang. Merami. Iya. Laut. Tawar, bodoh. Ikan garami hijau yang bulat. Bulat satu, hijau. Dua. Hijau tiga, bulat. Empat. Digoreng. Lah. Udah ya. Kenapa? Aduh. Nanti buat Evan katanya biar amit. Oh, boleh. Ini kan iya.
Nah, aduh, udah kayak gini ya. Oke. Okay. Next. Bapak nggak nambah ya challenge card-nya ya? Biru. Biru. Star. Star di sini. Aduh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Gak perlu. So, I'm challenge myself. Berarti harus stack it, benar di sini? Ya, stack it. Kalau misalnya berhasil, saya dapat satu poin. Oke. Okay. Udah, that's it. Yep. Oke. Okay. Kalau gagal, ditarik balik ya. Wih, berhasil ya. Berhasil, dapat satu poin. Berhasil. Oke. Okay. Begitu saya mau kasih event card. Return it, guys. Wih, balik lagi. Oke, okay. Sekarang gan saya. Wah, di biru tua lagi, tapi pakai bintang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Question, kalau satu orang boleh ngeluarin dua challenge card atau lebih? Boleh. Oke. Okay. Tidak ada yang challenge? Enggak. Kalau gitu saya mau self challenge juga. Karena gampang biasanya kalau bintang. Tadi udah berhasil soalnya. Wee. Saya berhasil, saya dapat satu biru. Gua mau kasihkan lagi, return it. Ya, balikan lagi ke saya. Actually kalau misalnya pas event gini terus dia jatuh gimana? Gua kalah. Yang tadi berarti dihitung langsung. Yeah. Oke. Okay. Merah. Kapal merah. Gede di merah. Dia naronya di area sendiri ya dari tadi. Satu. Oke, gua cari saja. Dan lo spin it. Yang nge-spin siapa? Ah, saya. Iyalah. Iyalah. Yang di challenge yang nge-spin. Saya. The player must spin the platform and play their turn. Yang di challenge. Spin itu gampang. Sorry. Enggak apa-apa. Boleh. Challenge itu spin it sama download. Boleh lah. Jadi sambil di spin, terus dia harus taruh, nggak boleh lihat. Spin dulu. Don't look ya. Don't look dulu, Pak. Oke, don't look. Karena yang nabraknya nabrak. Nabrak yang punya selir. Itu bukan nabrak, digeser. Oh, ini spinnya. Bisa ya? Apa? Nah, ini iya dong. Enggak sih. Duduk. Ditabrak. Wah, masih spin, guys. Kapal gede di coklat. Challenge. Spin it. Dua. Enggak punya challenge tiga, lagi. Empat. Boleh. Lima. Boleh apa? Jadi harus taruh full. Oh. Terus sambil diputar. Oh. Tapi karena di spinnya terlalu ringan, gampang. Gampang. Defense, you do it. Nih. Skill, you may block or cancel out or any challenge card being issued to you. That's not a challenge card. Nggak, ya gue yang gue keluarin, yang gue challenge, yang gue cancel. Oh, okay. Gue cancel spin it. Jadi gue keluarin spin it, gue cancel sendiri. Bagus kamu. Bagus sekali. Wah, wow. Nggak rame. Situ dong. Nggak rame ya. Masalahnya kalau gue yang jatuh berarti gue yang kena kan? Iya. Gue yang. Padahal poin dia. Iya. Wah, berhasil challenge-nya. Kalian silakan dong. Ah, astaga. Dan dia yang dapat satu challenge-nya. Oke. Oke, gue ya sekarang sebelum, ya. Sebelumnya, saya mau pakai keep this. Mau naik. Saya mau ambil satu kapal, saya balikin. Oh, nice. Boleh. Star, ya, di biru, tua. Sini. Aman. Ada yang mau challenge? Satu, dua. Saya pakai skill ngapain, saya. Apa? Saya cuma tiga. Saya pakai skill saya. Oke. Okay. Saya pakai. Spin it lagi. So ini tapi dibuang dong? Langsung sekarang dibuang. Oh. Sekarang langsung dibuang semua. Full saya. Oh cuma satu? Satu aja dipakai. Oke. Ini angus berarti? Udah gak bisa pakai lagi?
Iya. Sudah enggak bisa dibuka lagi. Hero gua sama cuma one time use. Hero saya sudah dibuka aja, dibuka aja. Okay. Jadi cuma di spin it. Pelan ya spinnya. Aduh, pelan banget. Aduh, itu bukan spin, Pak. Itu tidak berarti dia bergerak. Tapi tinggal 360 derajat dulu. Aduh. Aduh, itu ngantuk, Pak. Itu enggak nge-spin, Pak. Dulu ya, dulu. Aduh. Itu enggak ada spin-spinnya. Takut gue. Kalau keep this. Ya lu yang balikin. Kalau keep this boleh yang mana aja? Enggak harus yang gua. Pengen. Kenapa sih? Enggak boleh ini. Tuh, biar saya. Apa beli apa? Oh, gua tadi. Wow. Di ungu. Kapal yang bulat. Yang bulat. Satu, dua, tiga, empat, gerakan. Lima. Kalau begitu saya self challenge. Karena saya berhasil, saya ambil satu. Self challenge penting ya berarti ya. Tentu saja. Kuning. Kuning. Besar. Besar. Aduh, oh. Itu besar ya. Ada nggak? Satu. Nggak ada. Dua. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak mau tepatnya. Wah, di challenge juga. Lemah. Lemah. Next. Ungu. Itu dia, no. Start. Ya silakan kalau mau self challenge lagi. Kalau nggak self challenge kan challenge berhasil. Ya kan dapat satu poin. Iya, tapi ini nggak ada yang mau ganggu, nggak ada. Dua, tiga. Lu punya skill keluar nggak? Lima. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia masih ada guardian di tangan. Gua self challenge nggak? Nggak. Terlalu risky. Wah, dia tinggal satu ya? Iya. So, kalau misalnya dia nanti habis gimana? Nah, kalau saya ada orang yang habis, yang habis itu dia dapat 5 poin dan yeah. Saya enggak dapat apa-apa. Yep. Begitu. Kuning, star. Star kuning. Self challenge. 1 2 Self challenge. 3 Self challenge. 4 5. Oke, kayaknya enggak bisa self challenge, guys. Ah, ya, kurang, lemah. Silakan Martin. Gua berharap kuning gua mau self challenge. Merah. Gede di merah. Satu. Iya. Satu. Cepetik. Dua. Tiga. Empat. Lima. Gua dari tadi nungguin kapal. Soalnya yang lain gampang. Kapal rada susah buat tapi chopstick. Malas ah, saya mau ke guardian lagi. Edan! Lagi guardian. Saya guardian second! Saya mau self challenge juga. Wah, di hijau. Oh, iya. Saya mau self challenge di hijau. Wow. Ini hampir-hampiran banget sih. Self challenge hampir-hampiran banget sih. Kuning dong. Besar di coklat. Coklat. Satu. Dua. Empat, ada enggak? Tiga. Ada. Gua simpan ini buat si Jo, buat terakhir kan. Itu ada guardian. Hah? Ada guardian kan, Pak Jas? Bukannya tadi udah dipakai? Udah gitu? Oh, lu yang dipakai ya? Tim. Udah? Ya, menang dong dia. Ada guardian, langsung dipakai. Roll sekali. Reroll sekali. Iya. Reroll kan dua kali. Oh, kan reroll kan bisa dua kali pakai ini kan? Ya. Boleh kan? Boleh. Apa itu? Boleh. You may teleport or move around any piece from the board to any other location on the board. Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau jatuhin ya dia nanti aja. Nanti aja lah, Bro. Gua mau pengen yang Jo, sengaja kalau yang dia nanti jatuhnya di ujung. Aduh, itu jadi stabil dong boardnya. Bisa. Okay. Aduh. Sudah. Ya, kalau jatuh, gua di-rollnya semua kan? Semua. Ya. Semua. Apa bintang? Masih belum dapat? Belum dapat. Sekali lagi.
Ya, apal itu, karena nggak dapat, dapatnya skip jam. Skip jam buat apa? Next turn-nya. Next turn kalau misalnya belum dapat lagi, pakai skip jam, lu boleh taruh yang ini, tapi tetap destination-nya. Sudah? Udah. Kalau misalnya gua pakai defend? Defend kan saat ada. Saya pakai guardian? Enggak bisa kan? Itu play any piece anywhere you want. Iya, langsung. Langsung. So, lu mau pakai langsung guardian. Muter dulu deh. Ya, muter dulu. Itu tadi gagal. Ya kalau misalnya gua dapat stack it bisa aja kan? Pair it. Oh iya ya. Kalau kalau ada yang punya stack it. Ya pair it juga bisa. Kalau ada kalian ada yang ngasih pair it. Masih kedua gagal. Masih gagal. Kenapa gua keluar semua? Keluar semua dan tiga-tiganya. Sebentar. Gua pakai keep this. Take any piece you like from the platform and give it to any player. Color is not a factor. Jadi gua mau ambil yang ini. Kenapa enggak yang gua? Karena lu masih dua, dia satu. Oke. Okay. Sudah? Sudah. Silakan. Dan saya ya, jadi seimbang lagi, guys. Saya mau beli ini dulu. Saya mau beli kartu. Saya buang satu koin. Satu fitur koin saya. Kenapa enggak guna? Dan saya bayar satu lagi. Hah? Niat banget, ya? Saya membutuhkan ya, saya membutuhkan kartu event. Tapi nggak dapat apa. Saya beli sekali lagi. You do it, dibuang guys. Kamu buang. Masih nggak dapat. Apa sih, emang ada yang bisa buat kita dapat dua gitu naro ya? Enggak. Nyari gabian, ya. Nyari itu, nyari event. Buat balikin kan nggak satu. Oh. Dan saya ya, saya roll guys. Sebenarnya kok bisa sih, ngapain kamu buang. Tapi ya nggak apa-apa, bagus lah kamu buang. Yang gede di hijau. Gede di hijau. Go. 1 2 3 4 5. Nope. Enggak, saya mau bikin board-nya aneh aja. Di sini enggak bisa soalnya. Saya di sini miring jadinya. Kalau gitu saya self challenge lagi. Wow. Wow. Berhasil ya? Wow. Berhasil ya? Ikutan ah, bayar satu. Ambil dua juga. 10. Kita butuh event. Mending ini dulu. Kita butuh event untuk mengalahkan satu orang ya, 3-1. Harus sekarang dulu, harus sebelum itu. Harus ya, sebelum naro. Harus sebelum naro. Iya, sebelum naro aja nanti dia. Yes. Ada lingkaran? Oh, ada. Lingkaran di merah. Challenge enggak? Nih, saya challenge. Stack it dengan chopstick. Gak boleh lihat. Guardian keluar. Guardian keluar. Mau di mana aja, gak usah di merah. Pengen. Ya boleh, ya, boleh. Silakan, silakan. Tapi bikin yang aneh gimana ya? Self challenge saja. Oke. Okay. Self challenge. Jatuh. Nggak, itu nggak jatuh. Itu nggak jatuh, soalnya seimbang. Ini seimbang. Antimeter. Apa tuh? This card can transform into any card from the deck except Guardian. Oke. Bikin keep this. Ada itu nggak di deck? Cari di deck dulu. Di deck sini? Iya. Oh, jadi saya harus cek dulu? Iya. Sisanya apa? Ada nggak? Ada nggak? Oh, berarti boleh lihat dulu dong sebelum mau ngomong. Oh, ada! Terus ini dibuang? Dibuang. Dia dibuang. Oh, ini dibuang. Sisanya shuffle. Siapa? Di keep this. The only one itu. Waduh, hebat sekali. Wait. Langsung jadi berat. Langsung jadi berat. Makin berat. Sekarang kan. Waduh, silakan. Kapal gede. Enggak bisa. Mau pakai skip jam dulu. Star di umum, masih gampang. 2, tidak di challenge. 4, tidak di challenge. 5. Oke, next. Eh, gua di challenge. Oh, enggak di challenge. Enggak di challenge. Biru muda, bulat. Apa bulat? Enggak di challenge. 1.
2 into the unknown. Chopstick into the unknown. Yo, enggak? Ya, enggak ada. Tremor aja dulu. Ini nggak ada ya boleh ya? Orang lain nggak boleh, nggak boleh ngomong. Sebelumnya itu enggak gini aja. Kalian sekarang megang berapa? Satu dan dua. Satu. Okay. Dua. Oh, megang dua tadi. Kan tadi satu, satu gua. Kan berhasil kan? Oh. Satu ya. Jadi semuanya satu. Semua dapat 5 poin. Yeah. Enggak cari yang ngejatuhin. Gua enggak dapat apa-apa, enggak minus juga. Oh, minus 2 dong. Diambil dong. Yeah. Interian. No. Okay, so that's conclude. Sebentar, ini conclude. Ini masih ada dua di sini, yaitu tarik balik. Enggak, yang dihitung kan yang jatuh atau yang sisa? Kalau lebih dari 4 jatuh, udahan. Di conclude sebelum jatuh ada berapa? Soalnya kalau saya semuanya jatuh, itu membuat gamenya rada nggak beres. Soalnya orang yang jatuh tidak dengan isap jatuhin semuanya. According to the number of piece they have left, bukan yang ada di sini. Ya. Nanti sisanya ya. Oke. Karena sudah beres ini conclude ronde 1, kita akan bermain ronde 2. Round 2. Fight. Okay, so langsung Vin. Biar gua yang ini aja. Silakan. Saya roll dice dengan indah. Hijau, daun, bintang. Suara dengarkanlah aku. Saya akan menunggu semua orang yang challenge saya. Nanti dulu, kartunya juga belum dapet. 5. Silakan, ekstra 2 buat mau dipakai enggak? Enggak. Oh iya dong, pakai dong. Saya menunggu orang yang mau challenge saya. 1 2 3 enggak. 5. Useless begini baru awal. Kalau gitu saya mau bikin yang susah. Susah kita. Memang sebenarnya harusnya awal harusnya bikin yang susah dulu ya. Iya. Kuning, bintang. Ada yang salah? Tidak ada. Kita juga bikin yang sedikit susah. Kita menyimbangkan. Bintang biru muda. Makin susah. Aduh. Pak sini Pak, biar rame Pak. Nah, situ boleh. Makin kencang. Hijau, bulat. Sama aja lah. Saya mau challenge. Challenge dulu. 1 2 3 4 5. Paris minute. Okay, so harus putar terus taruh di atasnya dan naruhnya harus 2 sekaligus. Oh, naruhnya 2 sekaligus. Di stack berarti. Yang sama. Nih, sekalian tambah stack it. Nih, biar rame. Sakit perut. Berarti dia harus taruh di sini. Harus taruh di situ juga. Nah, spesial. Cancel. Udahan guys, udahan. Cancel. Oke, yang di spin kan? Yang stack it. Yang di spin dong. Stack it. Stack it. Aduh, spin it sama perut terlalu gampang. Sabar. 3-3-nya saya taruh di pool saya dulu. Kalau saya bisa pakai lagi kapanpun. Yang kenceng dong. Hijau ya? Aduh, itu melak. Itu kayaknya apa? Berputar. Angin. Beda ya? Ini kalau mau lihat di atas ada AC. Iya, kita ada AC ini. Kok ini? Aduh, kok pelan banget ini muternya. Aduh, jangan ditekan-tekan, Pak. Aduh, ini muter apa? Ya. Ikut terus. Udah jatuh 4. Udah ya? Sudah. This is the second round. Jadi gua bayar 2. Terus ini kembali yang satu. Satu. Masing-masing dapat satu. Kembalian. Oke, ini conclude second round kita. Udah beres. Dan, sekarang lanjut ronde 3. Udah beres ronde 3. Ini lanjut. Skip game berarti masih disimpan kan? Oh, enggak. Saya kembalikan dulu skip game. Oh.
ini conclude ronde 2 kita. Sekarang kita mau hitung poin kita dulu. Poin. Gua biru itu 1 ya? Biru 1, ya, 3 itu 3, 6, 11. Katanya cuma 2. 2. Saya punya 5 8 10 12. Oh, 12 kalau gitu gua juga. Hah? Wah, so yang pemenangnya adalah sekarang bukan Tony. Bukan Tony. Bukan Tony. Sementara kita berdua jadi pemenang. Enggak ada ya kalau tiebreaker enggak ada. Belum ada tiebreaker di sini. Tie di WC. Okay. Ada deh harusnya. Iya, rada-rada nggak ini sih, harusnya ada sih tiebreaker. If there's a tie, play another round. So, kita sekarang play another round. Play another round ya. Round 3. Round 3. Final round. Oke, ini Guardian-nya masih di keep. Guardian-nya di keep. Dibalikin lagi. Udahlah, review aja lah kamu. Hansek jelek. Udahlah. Saya ini kita nggak mau ngapa-ngapain juga. Balikin. Biar random, siapa tau lo dapet satu kartu semuanya, you do it. Kayak saya, opening hand, aduh 3 guardian. Mantap, sekarang yang mulai kamu lagi dong berarti. Iya, karena ini jatuhin Tony lagi. Udah ini yang jatuhin siapa lagi? Tony lagi. Jadi yang first player, saya lagi. Oke, silakan Tim. Tuh kan, bener, kata gue juga ngaco. Yang besar di hijau kembali. Challenge? Enggak. Kalau itu sangat yang susah. Iya sok, kayaknya tidak. Bulat di ungu. Bulat di ungu. Challenge nggak? Tidak perlu. Nah di situ. Keluar guys. Pesawat di. Coklat. Aduh, coklat menyimbangkan. Nah, kebawah dikit. Bawah dikit, lebih dikit. Aduh, kurang susah. Challenge. Nah, pesawat di burung. Di hitam, ya. 1. 2. 3. 4. 5. Apa itu? Nggak ngapa-ngapain. Kopi pahit. Aduh. Ada yang mau challenge? Enggak. Go. Kok itu sama memberikan trap juga? Wih, rame nih. Udah. Bintang lagi di merah. Ya. Aduh, gak rame bintang di merah. Ada yang mau challenge enggak? Enggak. Udah trap lagi. Pesawat di coklat. Challenge. Self-challenge dong. Ya. Challenge 1. 2, self challenge, 4, 5, self challenge, itu mau, aduh ringan sekali, dapat satu, hijau star, 1, 2, 3, 4, 5, dah ada, nggak ada, terlalu gampang. Mau dimiringin ya. Dapat 1. 1, 1 gua. Iya. Dadah. Merah pakai bulat. Oke. Okay. Aduh terlalu gampang. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ada yang mau challenge? No. Saya mau self challenge. Oke. Okay. Wah. Saya dapat 1. Dari apa kan? Kuning. Aduh, kenapa kuning? Kuning bintang. Challenge kan? Pesawat? Gak ada. Reroll.
coklat. Aduh nggak ngefek. Lu cuma naruh coklat doang dari tadi ya? Iya. Mau challenge? Enggak. Challenge self challenge aja. Self challenge ya? Oke, buat self challenge kalau gitu. Aduh nggak ngefek kalau di situ. Saya sudah parkir pak satu lumayan kuning. Oh, solid ya, solid ya. Stack-nya solid itu, enggak akan jatuh itu. Perfectionist. Duit. Wah, saya tukar dulu biar banyak duitnya. Bulat di kuning. Bulat di kuning. Enggak rame. Satu. Iya, udah langsung. Dua. Sok. Iya, sok. Nih, saya pakai teleport saja lah, biar ingat. Teleport, di roll dulu. Teleport kemana? Hijau. Wah, rame itu. Wah, hijau. Enggak, udah enggak bisa. Udah. Oke, pertama di sini. Ya, di kuning gampang, kan efek. Ya warming up-nya dulu itu. Sekarang efek hijau. Sekarang efek. Walaupun enggak pakai sopsik. Kalau gitu tadi punya sisa berapa? Enggak lah, tadi terakhir 13. Dapat 3 dulu ya. Dapat 3. Kan, sisa 3. Ya, sisa 3. Saya sisa 3. Gue sisa 4. Dapat 2. Dapatnya 2. Ini. Sekarang poin akhir kita berapa? Gua 16. 16, gua 0. Ini 5, 8, 11, 13. 10, 13. 13, 14. So, pemenangnya Josh. Bentar ini kok 17. Menang? Enggak, lu 12. Ini berapa? Ini 5. 5. Ini 3. Iya. Kapan bisa nyusulnya ya? Tadi kan self-challenge 3 kali. 2 kali. Terus minus kan tadi. Biru kan 1 kan? Iya. Gua barusan tuker 1 biru. Tuker 5 biru buat 1 merah, 1 kuning. Kan? Iya. Benar. Kapan dia nyusulnya ya? Padahal kita enggak nyusul sih, cuma beda 2 doang kan tadi. Berarti harus 5 setiap challenge 3 kali. 3 kali memang Pak. Enggak, tadi gua 2 kali. Gua 2 kali setiap challenge. Bisa diri saya roll play dah sama lu. Di roll play enggak? Saya tadi kan saya setiap challenge 1 kali. Enggak. Iya, 1 kali harusnya sama. Gua 2 kali setiap challenge-nya. Kan beda poinnya 1. Ya anggap aja itu misteri. Misteri episode kita hari ini. Enggak. Siapa Vio yang tahu sebenarnya? Siapa Vio yang tahu? Siapa adalah sebenarnya? Siapa yang menang sebenarnya? Bukan viewer, tukang edit. Tukang edit, tolong edit dicek ya. Oke, okay, let's wrap our game for Gravity Warfare. Hey. See you next time. And see you next time buat game-game selanjutnya. Bye-bye. Kalau kalian yang mau main, bisa datang aja ke cafe kita di The Maple Mood Game Cafe.